Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Farouk Wajak, dan di sini kita bakal ngebahas hal-hal yang paling viral, teman-teman. Ini apa lagi? Jadi viral kali ini si Wahyudip berulah lagi, teman-teman. Dia nggak cukup dihajar Saleh, ternyata dia berulah lagi sama youtuber-youtuber terkenal kali ini. Gokil. Dia bakal, kayaknya sih dia bakal menjadi pansos tertinggi, teman-teman. Yang harus kita tiru jalan dia. Jangan, nanti kalian jadi dibenci semua. YouTube dia dislike-nya banyak banget. Tapi followersnya makin hari makin bertambah Instagramnya, jadi keren loh. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita nggak usah banyak-banyak ngomong, jadi kita langsung saja, teman-teman, ke topik pembahasannya. Oke, satu, kita mulai dulu nge-reaction. 1, 2, 3, mulai. Oke, teman-teman, nah di sini kita punya Instagram Jamil Hanafi dan anak mama, yaitu Wahyudip, si botakers. Oke, teman-teman, jadi kita bakal nonton dari Instagramnya Wahyudip dulu ya, Wahyudip ya. Karena Wahyudip semua yang memulai pembicaraan ini. Oh, ini kasus sama si Saleh Curik, teman-teman. Lo ngapain sih? Ngapain sih gue kalau kayak gini? Wah, Bang Aldi, youtuber ya? Ya. Youtuber ya? Pam Roni, apa kabar? Aduh, kangen. Cepu ternyata Bramdermawan. Anjay, centeng biru kali ini dia ngelawannya. Goblok, ada masalah apa kawan? Hahaha. Ngapain kok bilang gitu sama Jamil? Urusan lu apa? Bukan lagi kali ini dia bakal Bramdermawan itu kalau nggak salah YouTuber yang udah keren banget sih menurut gue ya. Ya guys, kita berapa subscriber ya Bram Dermawan ini? Gua nggak tahu, tapi intinya dia keren banget sih Bram Dermawan. Oke, kita langsung ke Jamil Hanafi. Nah, di sini titik permasalahannya bermulai, teman-teman. Oke, di sini belum ada. Oke, di sini dia. Pause dulu. Sumpah, gak mau ke pause. Ternyata akunnya banyak skill anak ini. Followers banyak banget lagi, ini setan. Wahyudip, kok mati anjing? Kalau gila bawa-bawa keluarga. Kok gila bawa keluarga, Sa? Sa tidak diam. Ini keterlaluan skill. Saya cuma kasih nasihat saja, tapi kok anjingin saya sampai bawa keluarga tuh. Oh, jadi video yang kemarin kalian harus nonton. Jadi Wahyudip bilang si Jamil ini anjing gitu kan. Kita nggak boleh, kita harus tetap sensor gitu kan, walaupun bacanya bisa di sini. Jadi si Jamil Hanafi nggak terima Wahyudip bilang anjing. Jadi Jamil Hayat ya, gue bilang Jamaluddin juga nih, susah bener. Jamil Hanafi di sini tidak terima. Padahal dia Jamil Hanafi cuma ngasih tahu aja nggak boleh buat konten-konten tentang keluarga. Apalagi keluarga yang sudah tidak ada kayak Bang Saleh kemarin. Kalian kalau belum nonton silahkan nonton ke Bang Saleh juga. Gila, ini partnya berlanjut terus ya masalahnya Wahyudip. Semangat Abang Jamil, lawan aja Bang di Wahyudip. Kalau bisa sih laporin ke polisi, kemarin
Dia ada masalah sama Bang Saleh sampai Wahyudip nyuruh orang buat gituin Bang Saleh sampai pada berdarah. Kalau ketemu botak lendir matiin aja sekalian, jangan dikasih ampun. Dia percuma juga Bang hidup cuma buat nyari masalah. Dia nyari duit malah bikin masalah. Bahkan waktu itu bawa kabur duit Bang Ayub 150 juta. Kalau dia minta TF jangan di TF Bang. Lebih baik laporin ke polisi dia, kalau didiemin malah kayak enying. Semangat terus Abang. Kriminal nih enying. Eh ini kenapa kalimat ini banyak-banyak kalimat kayak gini sih? Gue jadi susah ngomongnya. Sampai macam begini, astagfirullah. Ya. Oh, jadi Jamil Hanaf ini mulai bermasalah di sini ya. Oke, nonton. Anakin bacot lu Jamil. Haram keluarga lu gua beli. Wei, maksudnya apa kau bilang sampai teman anak haram? Kau stay di mana? Koso. Gini nih, bahasa Medan agak susah ini. Kosa Medan apa Maluku ya? Enggak tahu lah. Koso pernah dapat kase katupah santang. Kalau belum pernah nanti saya bagi Diko biar kau tahu rasa lebaran. Wetong, wetong, cari manusia ini. Jamil, kamu bahasanya susah banget ya. Ah, lidah gue yang susah baca jadi tambah susah baca nih. Ini kita bisa buka nggak sih Instagram dia? Oh, bisa teman-teman. Aduh, kita buka di... Gak bisa lagi. Gak bisa lagi, gue takutnya ini keluar sih. Ah, kan bener. Oh, kita cek aja juga ada informasi apa di dia. Oke. Ah, informasi apa nih? Lah. Gak ada yang bisa kita kurek, teman-teman. History dia. Balik lagi kita. Oke, dia jadi ngelawak. Aku botak. Nah, ini dia. Ini kita harus tonton video ini. Ini nggak bisa. Apa katanya? Kok kalau jago, kok tidak usah bawa-bawa siapa cewek. Mana cewek kerja berapa? Hei, harga cewek. Dia di mana sebenarnya? Dia di sebenarnya tinggalnya di mana? Cewek per jam berapa? Cewek sebenarnya tinggal di mana, Deng? Bukan lagi teman-teman. Wahyu Dip, cewek per jam berapa? Bukan lagi. Wah, Semarang toh, tunggu aja deket dengan Jogja. Saya suruh anak-anak cari kok kesana Wahyu Dip. Gua akhirnya bisa bahasa dia. Bang, si botak itu tinggal di mana, Bang? Ayo kita cari, Bang. Emang dasar cari masalah terus botak itu, Bang. Bang, tolong balas DM gua. Dia sekarang di Semarang, Bang. Saya orang Semarang, Bang. Coba saya cari dia. Ada di Semarang mana, Bang? Bukan lagi Unyil. Hebat sekali kau. Kau adalah jagoan di sini. Di Instagramnya Jamil. Oke. Bram. Cuput ternyata. Lu salah nyerang orang, siap-siap aja lu temen gua dicariin lu. Bram Dermawan. Penasaran gua sama Instagramnya dia. Ah, gak bisa dicari guys. Nanti ya, satu-satu kita bahas. Ini kita buka file dia. Sehari gua bayar cewek lu, Bu. Anak anjing semuanya. Sini lawan gua semuanya. Gua gak mundur ya. Bocil kau, botak. Ini lu semua. Minta maaf. Sorry, saya yang merchandise. Emang botak aspal ini nyari masalah ke semua orang. Wah, Yudip dilawan, teman-teman. Pinter nyari masalah dia. Enggak, Wah Yudip jangan dilawan di sosmed. Enggak mempan dia kalau lawan di sosmed. Oke, jadi. Kita nonton Instagram dari Letter ini. Letter Not. Oke, teman-teman.
kok kalau jago kok tidak usah bawa-bawa saya cewek. Mana cewek lu per jam berapa, hei? Vito, harga Vito, cewek dia di mana sebenarnya? Dia Vito, dia di sebenarnya tinggalnya di mana? Cewek per jam berapa? Dia sebenarnya tinggal di mana, Den? Jakarta itu Jakarta. Apartemen enggak jelas. Goblok. Kok buat YouTube kok salah senggol-senggol aku lagi, botak. Kaca yang Wahyu ternyata nyenggol Vito lagi dia. Kalian si Jamil ini sosok orang kampung sosok keras, gua bayar takut. si Wahyu Dip pengen ngomong kalian berdua terus nggak jadi, dia mikir lagi karena kan ini temennya masih lah ya, masih menghargai Vito dia. Jadi dia ngebacetnya ke ini. Oke. Boleh juga. Lo per jam berapa? Hah? Ada bonus gak kalau gua bayar cewek lo sejam? Weh anjing. Hah? Warga lo bayar? Saya tidak banyak ngomong weh. Weh, saya tidak banyak ngomong. Saya balik. Dari sana saya pukul. Bacot lo anjingnya. Kok. Wah Yudip, kau hebat sekali. Nyari masalah. Seru nih guys. Botak, maksud kau buat YouTube tuh apa? Diam kau juga. Aku udah bagus-bagus. Makanya jangan cari muka juga. Mana? Anda aku cari muka kok. Wah. Videonya 3 menit seharusnya. Wah. Saya ada lagi gak? Dok, aku mau damaikan, tolol. Om, dia tuh pengen damain, Jo. Gak usah, gak perlu main. Ini oh, lagi blok, ada si babi. Botak. Ya Allah, bukanya kayak sapi, ngentot. Wah, Yudim udah emang jago bener nyari masalah. Gak usah didamain, ngapain damain-damain, kata dia. Gila, lawannya YouTuber besar semua ini. Ini 1 juta, ini gua gak tahu. Mungkin 2 juta mungkin ya. Masalah, Jo, kok buat masalah semua. Ini yang di bawah ini mukanya kayak sapi, sumpah. Gua enggak bisa. Kacau. Bedain sapi sama dia. Sekali sumpah tapi ditanya sekali. Pukul pada dia bang. Ini aku mau harus mati. Kita bilang anjing memang ini. Kenapa harus habis sih? Gila, ini seru banget kalau emang ada video fullnya. Gue tadi minta video fullnya belum dapet dong, suwe. Tadi gue udah usaha minta, cuma belum ada, ya. Kita coba ke Jamranavi lagi, teman-teman. Hah, oke kita cari, siapa tau ada yang full ya. Ini kan lateral, nah ini satu lagi. Ini dia Nanda Christian. Tadi tuh gue udah ngirim pesan, tapi dibales apa enggak ya? Oh, belum dapet balesan. Oke. Ini memang paling sadis dah, weh rekam layar anjing, rekam layar dia, bang booking ada ini, babi ngana. Oke. Okay. Kita makan pengana, gini. Cewek lu berapa per jam biar gua bayar? Bang booking, stop ada bang. Ini cewek anjing. Bisa gak gua sel-sel? Bukti ada botak, biadab, ngana, belum dapat iris, nganas. Gila, berani banget dia, emang the best banget sih kalau Wahyu Dip udah nyerang ini. Omongannya itu, pedes guys. Cari seharian atau 2 hari. Stop! Booking anak! Kita cari anak anjing! Kita cari! Galak bener Jamil, oke. Seru bener, seru! Gimana gak dikenjalin sama cewek lo? Makanya! Udah beneran lo lagi. Sabar, Jamil, sabar! Orang gila ini! Terus dilawan! Ini si muka sapi ini di bawah ini. Si muka sapi kok diam? Lu bawa cewek bangsat ini sih. Berapa per jam sehari bayar lu? Weh, saya nyekok mata leher bangsat. Sehari gua bayar cewek lu, Bu.
lo. Anak anjing semuanya. Sini lawan gua semuanya. Gua enggak mau mundur ya. Bocil kau, botak. Ini lo. Minta maaf. Wah, gila. Gila sih ini ceweknya Jamil ada di sini, gila gila gila. Apa enggak sakit hati tuh si Jamil bilangin ceweknya kayak gitu. Kalau jadi Jamil sih sakit lah ya. Gila 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 gila. Kau botak botak botakers atau Wahyudip kau, gila kau tuh terlaluan. Gila 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 gila. Eh ini ada 5 nih. Oke, ternyata bukan. Dan kotak masuknya udah masuk belum sih? Dia belum ngirim teman-teman. Enggak, belum ngirim. Tadi gue udah minta kirimin sih, cuma belum dikirim-kirimin sama dia. Sama Nanda, curik ini. Oke okay, teman-teman, jadi videonya cukup sampai sini aja perdebatan. Wow. Oh ya belum, drum. Untung belum gue end loh. Mana ini? Kacau. Bram Wijaya belum, Jo. Mana ya, Bram? Bram Dermawan. Mati. Gampang nyari lo botak. Hajar aja si botak, jangan kasih ampun. Emang bener-bener itu botak nyari masalah mulu. Ayo gas bareng, datengin sekarang. Jangan ampe lolos. Botak mental sosmed, kalau ketemu langsung mental keras. Ayo gue dukung lo bang. Kalau udah banyak yang nyari si botak, langsung kabur lagi ke kota lain. Si botak di Semarang bang, gas. Oh, aduh. Bisa nggak gue sehari, seharinya nggak dua hari cewek? Stop! Booking anak, kita cari anak anjing, kita cari! Gimana nggak ditinggalin sama cewek lo? Tunggu saja. Makanya, udah bukan era lo lagi. Sabar, Jamil, sabar. Sehari gue bayar cewek lo, bro. Gila, 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 lawan dia. Dan dia ngelawan YouTuber dengan subscriber. Berapa, guys? 2 juta benar. Wow. Wah, ini kawan kamu berat banget. Itu fansnya udah ada 1 juta, satu lagi 2 juta. Bukan lagi lawanmu. Hah, gua nggak tahu nih kelanjutannya. Tahu cari tahu terus sih info selanjutnya, yang punya info selanjutnya boleh kasih tahu ke gua, DM gua gitu. Ini bakal seru banget dibahas, teman-teman. Oke, jadi sebelum itu silakan klik tombol subscribe dan terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. And thank you again, dan kalau gua ada salah kata gua minta maaf dan gua mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kok kayak ceramah? Yaudah ya. And see you again ya, sampai ketemu lagi. Dadah.